Proyek ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Kota Jayapura secara demografi jumlah penduduk hampir 90% itu berada di tiga distrik utama. Yang pertama distrik Jayapura Selatan, kemudian distrik Jayapura Utara, dan distrik Abepura. Nah, sementara ada satu distrik yang secara luas tanah lebih besar daripada ketiga distrik itu, tetapi dari sisi penduduk hanya sekitar 5%. Untuk memeratakan perekonomian dan pembangunan, maka direncanakan dibentuklah jembatan ini untuk menunjang mobilitas perpindahan penduduk dari Kota Jayapura ke arah distrik Muara Tami yang secara kontur tanah itu lebih datar. Sehingga untuk pembangunan kota itu lebih ke arah distrik Muara Tami. Jembatan Benang Utama total panjangnya adalah 433 meter, di mana 400 meternya dibagi menjadi 3 section, 50, 150, 150, dan 50 terakhir, total ada 400. Kemudian untuk yang 33 meternya adalah benang pendekat dengan konstruksi I-girder. Lebar jembatan total adalah 21 meter dengan terdiri dari 4 lajur 2 arah dengan median. Kemudian untuk clearance jembatan, artinya dari jarak jembatan dari muka air banjir hingga ke bawah jembatan adalah 20 meter. Clearance 20 meter itu hanya terbatas ke lalu lintas pelayaran yang kecil ya, dengan kapal-kapal yang kecil. Dan memang untuk saat ini Teluk Yoteva di mana berada dalam posisi di dalam area jembatan ini tidak dilalui oleh kapal-kapal besar. Jadi cukup 20 meter itu tersebut. Proyek ini 80% memakai material luar Papua, praktis hanya 20% material lokal, termasuk pasir dan bahan bantu. Sampai dengan sekarang, rata-rata kedatangan kapal kargo ataupun tongkang mencapai 2 unit per bulan. Kumulatifnya sampai dengan sekarang, total sudah ada 22 unit kapal untuk angkutan material dari Jawa, Sulawesi ke lokasi proyek. Dengan total pengadaan hampir sudah mendekati 80%. Praktis tinggal pengadaan untuk struktur baja yang belum onsite. Pekerjaan struktur bawah itu ada 6 pondasi, abutment 1, P1, P2, P3, dan P4, terakhir P5. Jembatan Holotek kami ini kita mulai dari pendekat sebelah ujung ya. Jadi yang paling ujung pekerjaan terakhir jatuh di P5. Itu struktur pekerjaannya, pekerjaan pancang casing diameter 120 dengan kedalaman 18 meter dengan jumlah titik 44 titik. Ke P4 yaitu pemancangan casing diameter 140 kedalaman 18 meter dengan jumlah pancang casingnya 60 titik. Ke P3, jarak 150 meter, bentangan 150 meter, kedalaman sekitar 21 meter, dengan jumlah titik 70 titik. Kita berlanjut ke P2, dengan jumlah titiknya 60 titik, diameter sama, 140 titik. Dengan kedalaman casing, pemancangan casing 13 meter, diameter 140. Untuk P2 itu dengan profile, dengan sistem kita pancang casing. P2 kita pekerjakan dengan sistem pengeburan dengan auger karena posisi pengeburannya di batu, sehingga kita perlu mendatangkan alat bor khusus yaitu untuk batu, yaitu auger dengan R230. Adapun kedalaman daripada P2 itu 20 meter untuk sistem pengeborannya sendiri itu membutuhkan tekanan air 2 meter sehingga
kedalaman pengeboran dari top casing itu 22 meter. Ini yang kita sewa kelola adalah beton. Untuk beton yang kita kerjakan sini adalah FC35 dengan material kita datangkan dari luar, batu pecah kita datangkan dari Manado, Bitung, dengan abrasinya cuma sekitar 16%, cukup bagus. Patching plan kita dirikan sendiri, jadi kita bisa kerja siang malam, pagi ngebor, siang ngecor. Pagi ngebor, siang ngecor. Jadi kita ada full pekerjaannya siang dan malam. Item pekerjaan di sini adalah jembatan rangka baja. Item utama kita adalah pelengkung rangka baja. Untuk rangkanya, itu kita fabrikasi di Jakarta, PT Wagner Biru Indonesia. Warnanya sendiri telah dipilih oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara langsung, yakni warna merah yang melambangkan semangat dan agar kontras dengan warna lingkungan sekitar. Pengiriman baja struktur sendiri terdiri dari 5 pengiriman yang diawali oleh satspan pertama di bulan Mei, kemudian selanjutnya pier 3 di bulan Juli, kemudian pier 4 dan 5 yakni satspan kedua di bulan Agustus. Kemudian untuk 2 center span dikirim setelah satspan kedua menjelang hampir selesai. Kita targetkan untuk rencana awal adalah di bulan September atau Oktober, sehingga di bulan November pekerjaan strand lifting atau pemasangan center span bisa dilaksanakan. Semua pekerjaan pengiriman maupun erection ini dilakukan oleh Wagner Biru Indonesia. Artinya kita berkoordinasi, namun mereka sebagai rekanan kita yang akan melaksanakan dan sudah kita tunjuk. Namun memang sebagai counter check atau pengecekan ganda bahwa pekerjaan transportasi center span ini adalah pekerjaan yang sangat penting, sangat bernilai dan menentukan kesuksesan proyek ini. Sehingga kita bekerja sama dengan technical assistant, dengan expert dari bidang-bidang keilmuan yang terkait dengan pengiriman tersebut yang akan diintegrasikan menjadi bagian dari komite keamanan dan keselamatan jembatan di bawah Kementerian PU. Mereka itulah yang akan membantu kita untuk memastikan semua tahapan, semua pekerjaan, semua detail memang telah terpenuhi sesuai dengan standar keamanan yang berlaku, sehingga memastikan pekerjaan atau pengiriman center span itu sampai ke lokasi proyek dengan selamat. Kita targetkan dalam tahun ini semua pekerjaan erection serta pemasangan selesai. Safety first, safety first, safety first. Diperlukan kesabaran, diperlukan satu perjuangan untuk bisa membimbing rekan-rekan kita agar mereka
begitu paham tentang safety. Kita tetap berusaha supaya aturan-aturan safety ini menjadi budaya di mereka. Walaupun tantangan sangat berat, karena khusus di Papua ini kita ketemu dengan rekan-rekan yang kualifikasi tentang safety-nya itu masih jauh di bawah standar. Tapi itu menjadi satu tantangan bagi kita tetap bahwa safety itu adalah sesuatu yang harus kita tegakkan dan harus kita laksanakan di setiap proyek dimanapun kita berada. Pengendalian kita ada beberapa di proyek ini. Pengendalian teknik, pengendalian substitusi, pengendalian eliminasi, pengendalian administrasi, serta pengendalian APD. Apabila tetap terjadi kecelakaan, kita telah melakukan rencana emergency response, yaitu tanggap darurat apabila terjadi kecelakaan. Tugas dan tanggung jawab itu kita berikan kepada tim lapangan dan kita lakukan selalu review pelatihan setiap minggu pada saat melakukan safety talk. Komisi 5 DPR RI ini mendorong supaya pembangunan ini bisa dapat selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Keseluruhannya progresnya 69% ya, dengan total anggaran yang sudah dikontrak besar 858 miliar. Kita rencanakan selesai pada bulan Oktober 2018. Sebenarnya lebih dari itu, halte KAM ini akan saya coba saya jadikan satu kawasan dengan SKOL sebagai kawasan destinasi wisata di Jayapura ini. Antara lain memanfaatkan ini, ya kan? Ini kan sudah di-clearing oleh beliau. Ini kalau sudah selesai proyeknya kan pasti akan dibersihkan. Kan sayang kalau cuma ditinggal. Yang spesial di proyek ini yang paling utama adalah dalam hal metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan di sini akan yang pertama di Indonesia, di mana seluruh struktur bentang jembatannya akan dirakit di darat dan akan dibawa dari Surabaya menuju lokasi proyek yang berjarak 3.200 km. Dan ini adalah yang pertama terjauh di Indonesia dengan berat bentang terberat itu sekitar 2.000 ton. Dan ini akan menjadi yang pertama di Indonesia teknologinya. Ini perlu sangat berhati-hati untuk dilaksanakan. Tapi kita bangga bahwa di proyek ini mempunyai wawasan atau berani mencoba hal-hal baru untuk optimalisasi pelaksanaan proyek. Pembangunan jembatan halte KAM ini merupakan pembuktian dari ajang profesionalitas para insinyur Indonesia, di mana baik dari sisi sosial, ekonomi maupun teknisnya memiliki aspek yang sangat prestisius. Tim proyek ini melakukan inovasi yang luar biasa, pertama di Indonesia, yaitu dari erection yang biasa kita lakukan segmental, yang sekarang kita lakukan adalah full bentang dari jembatan, kita lakukan di darat, kemudian erection-nya kita lakukan sekaligus. Yang membuat kami bangga, proyek ini juga dikerjakan oleh tim yang rata-rata masih muda, yang merupakan masa depan untuk perusahaan. When the night has come. Kita tanamkan keharmonisannya itu, kebersamaan. Jadi kita sudah pupuk dari awal. Jadi kita sinergi di sini tidak ada, kalau sudah masuk ke proyek, kita tidak ada memakai nama satu perusahaan. Jadi kita adalah sinergi yang bersama. Setiap keputusan itu adalah keputusan bersama. Setiap rapat menentukan vendor dan lain-lain adalah bersama. Tidak ada HK, tidak ada PP, tidak ada NK. Kalau sudah masuk sini adalah masuk konsorsium. Jadi itu yang kita tanamkan, kebersamaan. Apa yang kita dapat di PP, yaitu kita dapat di AK sama, NK juga sama. Jadi kita tanamkan keharmonisannya itu, kebersamaan. Jadi kita sudah pupuk dari awal. Ini adalah proyek mercusuar
bagi Provinsi Papua. Saya berpesan kepada teman-teman yang bekerja, kalian membuat sejarah bagi Provinsi Papua. Itu yang paling penting. Kita bangun di provinsi ini. Ini adalah miliknya Indonesia. Ya, kebanggaan bagi orang Papua dan bagi Indonesia. Itu yang paling penting.